Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Jun 2020, hari Isnin. Hari ini aku nak repair motor aku. Ada 3 benda yang aku nak buat. Yang paling penting sekali yang aku nak buat, aku nak repair handle motor aku ni. Aku nak tukar dia punya bearing dia. Mungkin bearing dia tu dah lama, so dia dah rosak lah. Kita nak ambil selekoh ke apa, so dia ada sangkut-sangkut. Jadi dia agak mengganggulah pemanduan aku. Yang kedua, aku nak tukar exhaust belakang. So exhaust belakang ni aku beli yang murah sebelum ni. Tapi bolehlah kalau nak pakai. Cuma dia tak sedap masa kita nak ambil selekoh tu. Dia agak membuang dan bahayalah. Jadi aku dah beli brand Kayaba. Tengoklah macam mana. Aku harap okey lah exhaust tu nanti. Lepas tu aku nak servis motor aku. Tukar minyak enjin, tukar oil filter. Dan kalau sempat aku akan servis carburetor. Sebab carburetor aku ni dia ada sikit mengacau lah semasa aku mandu. Masa aku tengah bawa tu, tiba-tiba dia nak mati, lepas tu dia mati. Dia punya penyelesaian dia, aku hembus tangki tu. So minyak tu dia akan masuk ke dalam carburetor. Lepas tu start, boleh hidup balik. So itulah yang problem yang paling aku risau. Sebab dia boleh mati kat tengah jalan. Yang pertama aku nak buat handle dulu sebab aku rasa mungkin banyak kot benda nak kena buka. So aku tak tahu nak buka macam mana. Tengoklah macam mana. Aku harap aku bolehlah repair. Okey, jom kita repair handle dulu. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku. Okey. Dah togel lah belah depan ni, aku dah tanggalkan semua. So kalau aku tengok ni, dia punya rasanya kena buka ni kot. Buka skru ni saiz 14. Lepas tu baru kita tanggalkan benda ni. So nanti dia akan boleh turun lah ke bawah. Boleh tanggalkan terus. Mungkin tayar ni kena buka. Aku rasa tayar ni buka lagi senang kot kerja. Okay, kita buka ni dulu. Aku rasa benda ni nak kena tanggalkan. Tapi bila aku tanggalkan skru je, dia cuma longgar je. Tapi aku tak tahu macam mana nak pisahkan handle ni dengan batang dia ni. Ni melekat lah. Okey, aku dah jumpa lah punca dia, tak boleh nak tanggal. Okey, benda ni kan diikat dengan skru, so dia dah cengkam kat sini. So kau kembang-kembangkan ni kan. Ah, lepas tu dia boleh dah tanggal. Okey. So kita tanggalkan terus. Oh, wire ni kena tanggalkan dulu sebab dia sangkut. Tak pernah ditanggalkan ni. Baru hari ni nak tanggal selama 20 tahun. Apa lagi nak kena buka? Ah, ni. Okey, yang lain ni. Ha, try lah. Oh, tak boleh lah. Ini pun nak kena tanggalkan sebab dia sangkut. Tak boleh nak tarik terus. Okey. Dah tanggal. Tugas yang pertama, kita dah berjaya tanggalkan dia punya kepala dia tu. So sekarang ni kita dah boleh tanggalkan terus lah. So macam ni rupa dia. Wah, dia ada ni jugalah untuk sangkut dekat handle tu benda ni. Aku rasa kena buka tayar depan dulu. So sebagai penahan motor, aku gunakan jack. Kalau tidak nantikan dia 76 ke depan. Ha, kacau. Okeylah, kita dah boleh buka dah ni. Tayar dah tanggal. Jom. So ni kita pusing je. Ha, dia tak adalah ketat sangat. Oh, dia ketat juga. Kena pakai spanner try. Aku tak ada spanner ni. Tapi tak apalah. Kita buat mana yang boleh kan. Ha, tu. Boleh je. Tak payah spanner canggih-canggih.
pakai spanner ni je. Cukup. Terabur bearing penabur dia. Ya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kalau kau boleh nampak, so dia memang dah karat, memang dah sampai masa lah untuk tukar. Sorry ah, gelap sikit. Wah, tu dia. Dia dah kering ah. Ha, tak apa, kita tukar. Kita tukar semua. Bila tengok keadaan macam ni, so brake caliper memang kena buka. Sebab kau nak kena bawa benda ni kan, nak ketuk tu, nak buang. Bila buka macam ni, dia sebenarnya lebih susah lah. Dia semasa ada tayar ni, patutnya kita buka dulu tadi. Aduh, macam tak boleh buka ini. Oh, kita try ni. Okey, boleh pun. Ni skru pun dah karat dah ni. Sebelum tanggalkan benda ni semua, kau memang kena tanggalkan brek ni dulu. Lepas tu baru senang kerja. Okey, settle. So benda ni kita kena tanggalkan. Aku tengok ni dia kena jolok dari bawah lah, kita ketuk. So yang belah bawah ni pula kita kena ketuk daripada atas. So aku kena besi pipe je. Aku try. Boleh. Yang bawah dah tanggal. So tinggal yang atas pula. So inilah yang kita nak tukar. So ini yang baru. Aku beli dekat Shopee. So punya bearing dia macam ni. So nanti kita taruh minyak grease. So kita pasang. Jom. Okey, ini yang belah atas. Kita akan masuk yang baru. So ini yang belah bawah. Yang rata ni duduk kat bawah. Ini belah atas. So yang belah atas ni kita dah pasang. So kita nak pasang yang bawah pula. So yang belah bawah ni kita dah pasang. Dia punya apa panggil ni, kun dia ni kena masuk betul-betul rapat. Okey, kena ketuk lah. So okey lah ni. Sekarang ni kita dah boleh terus pasang. So ini yang dekat motornya. Yang ni kena buka jugalah. So yang ni kita buka. Wah, keras. So marga depan ni nak senang kena buka lah. So, tidak dia menyusahkan, mengganggu. So nampaknya magat belah depan ni memang kena buang terus. So ni kesan apa tempat kunci. So dia sangkut pula kat sini. Aduh, nak kena kikir sikit nanti baru dia boleh lepas. Ketuk boleh kot. Okey, boleh. So ni yang baru kita pasang terus. Takut rosak lah. Kena kikir kat. Okey.
Masa payah sangat nak masuk. Okey. Okey, ini adalah rupa dia bila dah siap pasang. Yang ini rasa yang paling leceh. Kau kena gunakan yang lama ni untuk membantu diketuk. So masukkan sini. Kau ketuklah. Okey, kita dah boleh pasang terus. Jom. Cara letak penabur dia bentuk macam ni, yang plastik ni belah atas. Kita dah letak minyak grease belah bawah, yang atas ni kita dah letak kat motor tadi. So yang ni untuk yang belah atas dia macam ini cara pasang dia. So dia punya plastik ni kedudukannya belah bawah, bila pasang tu dia tak sangkut. Okey, kita sapu minyak grease kat sini. Okey. So untuk yang belah atas ni, aku terus letak dia punya apa panggil penabur dia. Aku terus pasang. So kita masukkan terus. Okay. So dia dah naik atas. Kita pasang cover dia ni. Lepas tu yang ini, yang bergigi-gigi tepi ni, kita masukkan dia dulu. Okey. Okey, so sekarang ni kita pasang ni pula. Cara nak ikat benda ni, yang belah bawah ni kau memang kena tahan lah. So macam aku gunakan penyepit ni. Lepas tu kau ikat lah skru yang atas ni kuat-kuat. Macam tu. Okey. Ni cara dia lah. Okey, sekarang benda ni aku dah pasang. Ketat ke longgar ke itu ikut korang punya cita rasa lah. So sekarang ni kita nak pasang dia punya kepala dan kita nak siapkan terus lah untuk bahagian depan ni. Okey, jom. Okey, kita pasang dia punya kepala dia dulu. Kepala ni, handle dia, handle. Okey. So bila masukkan ni, dia sampai betul-betul rapat lah kat sini. Sekarang motor aku dah siap pasang. So kita boleh test. Cuma aku nak bagi tahu kat korang macam mana cara kita nak bearing yang kita pasang tu betul-betul ngam. Cara dia, kau tekan brek depan atau kau buat macam ni lah. Selagi kau rasa goyang, selagi tu kau ketatkan dia punya skru tu. So sekarang ni dah okey. Macam tu je lah cara dia. Okey, sekarang aku nak test kejap. Handle dah okey, settle. Untuk bearing handle ni, so memang dah siap tukar, memang dah okey. So sekarang ni aku nak pasang exhauber belakang. So inilah dia exhauber yang aku dah terima tapi belum buka lagi. Jom kita buka. Brand Kayaba. Jom kita buka dalam dia, tengok macam mana. Ada stiker Kayaba. Oh, ni ada kad waranti dia. Okey, kita pasanglah terus. Okey.
Okey, sama tinggi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngamlah. Ngam. So, dia punya getah dia ni memang ngam. Kalau aku yang pakai yang lama ni, kau tengok. Aku paksa dia masuk. Sebab dia punya getah ni dia kecil. Macam ni dia ngam-ngam lah. Wah, cantik lah. Ni memang ori lah ni. Kan. Okey. Untuk stiker ni, korang rasa lah. Elok belah luar ke belah dalam macam ni? Sini lah kan? Oh, gempak sikit kan? Okey, okey. Haa, siap exober dia. Ngam. Dua perkara aku dah siap bikin. Yang pertama handle. Yang kedua exober belakang. So, sekarang aku nak servis tukar minyak enjin pula. Untuk minyak enjin, aku guna Castrol 20W40. Harga aku tak ingat, nanti aku tulis kat tepi. Lepas tu, oil filter. Okeylah, kita tukar sekarang. So, dah siap tukar minyak enjin, oil filter, settle. Motor aku ni, dia dah banyak leaking jugalah. So, minyak banyak keluar dekat bahagian depan tu, dekat punya valve dia. Penutup valve dia. So, minyak motor aku memang sikit lah kalau kau tengok. Takkan macam ni 1 liter kan? Sikit je. Tengoklah kalau ada kesempatan, mungkin aku akan bikin balik lah enjin dia. Mungkin tukar gasket ke, buatlah apa yang patut. Okey, sekarang dah settle. Kalau ikutkan ni, aku nak kena cuci carburetor. Tapi aku rasa macam letih lah. So, hari ni punya projek untuk repair motor semua dah siap. Sekarang ni aku nak test. Aku harap memang boleh hidup lah kan. Okey. Sekarang ni kita nak pasang cover set. Motor aku dah siap pasang semua. Aku harap semuanya baiklah. Belum test lagi. Tapi macam itulah. Itu sajalah yang dapat aku buat hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar lah. Boleh buka, boleh pasang. Walaupun ada beberapa perkara yang merupakan aku pertama kalilah aku buat, aku repair motor ni. Okey, aku rasa setakat ni saja perkongsian aku kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dah siap repair, kena kemas lah. Okey, lantai semua dah kemas. Sekarang ni aku nak basuh lantai. Sambil tu aku nak cuci motor.